Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto. Video kali ini kita akan review untuk mic wireless lagi, mereknya sama merek Hartwell. Tipenya Performance 1. Di sini sudah ada contohnya. Coba kita buka dulu ya. Nah, ini kalau buka dapat hardcase-nya 1 ya. Bagus sekali untuk hardcase-nya. Warna putih metalik, jadi buat nyimpen duit bagus. Oke, sekarang kita buka. Bukanya seperti ini. Nah, cara bukanya udah nggak usah saya sebutin ya. Oke, sekarang kita lihat untuk isi dalamnya seperti apa ya. Ya, untuk mic-nya sudah kita buka ya. Di sini untuk receiver-nya dapat 1 juga ya, seperti biasa untuk mic wireless memang harus ada receiver karena ini buat penerima sinyalnya. Dan untuk receiver-nya juga ini bahannya plastik, bukan bahan besi ya. Plastik biasa lah. Oke, untuk mic-nya warna gold, bagus sekali ya. Untuk modelnya juga model seperti dipakai buat karaoke room ya. Jadi ini modelnya sangat elegan sekali. Untuk mic pegangnya dapat 2 juga. Terus ada ringnya di sebelah sini yang keren ya menurut saya. Nah, di sini ringnya ring transparan, terus ada manik-manik seperti ini. Kalau sebutan saya manik-manik ya, cuma kalau sebutan teman-teman nggak tahu, silakan komen di bawah. Fungsinya untuk ring ini yang di bawah, jadi pas pemakaian, misalnya untuk mejanya agak miring, dia biar dia tidak gelinding seperti ini ya. Kalau tidak ada ringnya seperti ini, maka biasa gelinding. Nah, ini fungsinya untuk ring di atas dan bawah itu sangat berfungsi ya. Dan antena dapat 2 juga. Adaptor 1 dan kabel koneksi ke ampli atau ke mixer. Oke, sekarang kita akan tes untuk suaranya. Kita nyalakan dulu di receivernya. Oke, sekarang kita kasih baterai dulu dan kita tes untuk mic-nya. Baterainya kita kasih baterai A2 ya, karena ini untuk mic-nya menggunakan baterai A2 juga. Tinggal kita masukin juga. Dan kita tutup kembali. Oke, seperti ini, kita nyalakan. Ya, sekarang kita akan tes untuk suaranya bagus atau tidak ya. Teman-teman dengar menggunakan headset ya. Pecatonya ini aktifkan dulu. Dan ada nomor frekuensi juga ya di mic 1 dan mic 2. Ya, kita coba tes 1 2 cici lo, 1 2 tes. Ini mantap loh ini. Ngomong kayak gini juga sensitif banget. 1 2 1 2 1 2 1 2 ci low 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 1 2 this 1 2 ci bassnya dapat, midnya dapat, dan highnya juga dapat ya teman-teman. Dengar sendiri suaranya juga bersih sekali. 1 2 1 2 1 2 ci. Kalau mic ini biasa dipakai untuk karaoke, meeting, atau kegiatan lainnya, bisa menggunakan mic Hartwell tipe Perform 1. Untuk jarak mic-nya ini bisa sampai, ya tadi tak coba-coba, bisa sampai ke depan juga, tapi sudah agak putus-putus sedikit ya. Tapi lumayan lah, dengan harga segini jarak mic-nya bisa sampai 40 meter. Tak coba-coba di luar ya. Oke, untuk mic wireless ini saya akan coba ke depan ya. Kita tes, kita menggunakan kamera Fuji Film. Ya, kemarin saya beli hampir 9 juta, tapi kualitas videonya sudahlah ya, teman-teman nonton sendiri. Oke, kita mulai ya. Saya ke depan aja. Enggak sampai nyebrang jalan. Ini saya lagi nyala. Speaker sudah nyala juga. Cek 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. Ini saya masih di depan. Ci. Ini jarak segini masih nyala loh. Oke, ini sampai di sini masih nyala juga untuk mic wireless-nya ya. Cek 1 2 tis. 1 2 cek tis. 1 2. Mantap sekali untuk mic ini. Kita coba masuk ke dalam. Cek 1 2. Masih nyala di sebelah sini ya, di dalam toko. Oke, 1 2 cek tis. 1 2. Untuk fitur selanjutnya, untuk mic ini juga frekuensinya juga sudah bisa diatur. Coba kita lihat di sebelah sini. Oke, untuk cara atur frekuensinya, teman-teman perhatiin untuk mic di sini sekarang berada di posisi
atau nomor frekuensi 751.850, dan di receiver juga sama 751.850 frekuensinya ya. Sekarang untuk di receiver itu ada tombol up dan down dan setting atau set. Ya teman-teman, misalkan mau geser di nomor frekuensi 104 untuk channelnya, 104 berarti untuk nomor frekuensinya 749.850. Sekarang untuk mic ini sudah tidak ada suara atau tidak ada sinyal, karena di mic ini nomor frekuensinya beda dan di receiver juga sama, frekuensinya sudah berbeda. Nah sekarang untuk scan-nya, teman-teman tekan set untuk IR-nya di sebelah sini, mic-nya. Teman-teman arahkan IR-nya di receiver sini. Kita coba ya, saya tekan set, saya arahin untuk IR-nya di sebelah sini. Maka untuk nomor frekuensi di mic sudah berubah yang tadi 749.850 ya. Ini sinyal sudah masuk. Ci. Nah ini kalau kita ngomong untuk di receiver, sinyalnya naik turun atau grafiknya sudah naik turun naik turun. Nah ini untuk cara settingnya juga sama di mic A dan B ya. Ya itu saja untuk review mic Hartwell tipenya Perform 1. Untuk kualitas suara bagus, bass, middle dan high itu bagus sekali. Suaranya juga mantep ya. Saya rekomend kepada teman-teman menggunakan mic Hartwell Perform 1. Untuk jaraknya juga teman-teman tadi kita sudah nonton untuk videonya. Seperti biasa, jika ada koreksi atau masukan, teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah. Untuk harga dan spesifikasi barang, teman-teman nanti cek saja di Instagram saya atau di kolom komentar akan saya cantumkan untuk linknya ya. Untuk pembeliannya nanti teman-teman bisa langsung masuk ke Bukalapak saya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kohendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Hendra Trianto. Thanks for watching.